Oke guys, gue sudah di Monas nih, gue lagi di Monas nih, cuacanya mendung 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 gimana gitu ya, hangat hangat, tai ayam dan tadi gue sudah reading dari rumah ya, sudah reading dari rumah itu becek becengnya tuh, wah motor gue kayak traktor ya. Oke ini video lanjutan dari video part sebelumnya ya, ini gue San Mori sendirian masih kayak orang bego gitu lah intinya ya. Oke, gimana kabar kalian semua guys? Untuk saat ini semoga kalian semua itu baik-baik saja ya. Untuk saat ini ya, dan intinya itu terima kasih ya sudah mengeklik video ini ya. Video ini itu hanya semata-mata untuk hiburan saja, karena video ini di saat ini saya tidak membahas tentang suatu kejadian kriminalitas jalanan atau apa gitu ya. Dan ini gue mau San Mori aja ya, sekali-kali gue refreshing gitu kan guys ya. Masa gue ngebahas tentang dunia kriminalitas doang gitu kan. Aduh kayaknya itu empat banget guys, gue juga bosen gitu ya. Sekali-kali gue mau refreshing otaknya itu gue kuras gitu ya, gue refresh gitu ya. Ya masa dunianya dunia kriminalitas semua gitu kan, bikin enek. Oke let's go ya. Kita reading, kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Masih San Mori sendirian guys ya, masih San Mori sendirian. Nah olahraga itu harusnya tuh seperti ini guys ya, olahraga itu harusnya seperti ini, jangan pakai motor gitu ya. Kalau pakai motor tuh namanya olahraga apa itu namanya? Ngomongnya masih gue ya, ini jalannya aneh guys, di sebelah sini nggak basah, di sebelah situ basah, jadi hujannya itu samping-sampingan gitu ya, mungkin dia belum jodoh kali guys. Gue mau ke kanan aja, mau muter-muter ke kanan gitu ya. Apa mau cornering ya? Ah buat apa sih cornering? What? Gue gak suka guys ya cornering, gue sukanya nonton doang. Kalau ada yang crash tuh gue seneng lagi. Kalau ada yang crash tuh gue seneng guys ya. Apalagi pas lagi crash itu kan gue nyalain kamera, kerekot kamera, guys jadi konten juga ya, jadi konten ya. Oke guys, buat teman-teman semua yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa buat tekan subscribe-nya terlebih dahulu guys, agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video-video terbaru dari saya Alta Moto Vlog ya. Saya informasikan bagi kalian semua yang baru mengunjungi channel ini ya, saya informasikan bahwa nanti di channel ini saya akan membahas banyak tentang dunia kriminalitas jalanan yang tentunya bisa menambah kewaspadaan kalian semua. Dan bagi kalian semua yang suka humor-humor jalanan, silahkan subscribe juga channel ini. Soalnya nanti di channel ini saya juga akan menyuguhkan banyak sekali video-video atau humor-humor jalanan seperti yang saat ini saya video. Wuih, ini suasananya itu sangat enak sekali guys. Kalau nggak hujan gitu, nggak hujan tuh enak sekali nih ya. Tapi aduh ini hujan mendung, jadi gimana gitu ya, gak enak banget lah ya. Pokoknya intinya gue San Mori aja, San Mori sendiri. San Mori sendiri guys ya, goblok gak. Ini adalah salah satu hutan yang ada di daerah Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Pusat guys ya, yaitu di daerah Menteng guys. Ini sangat enak sekali, sejuk sekali. Kalau pagi ini sebenarnya buat lari tuh ya, buat lari gitu kan, enak banget guys. Soalnya ini pohonnya masih banyak kali, dan ini apa itu namanya, dinginnya gitu ya, suasananya itu lebih sejuk dari sebelum saya tadi masuk sini. Jauh banget suasananya itu, jauh banget lebih sejuk di sini. Wah, gua serem ya kalau lagi di lampu merah terus apa itu di tengah-tengah gitu sendirian gitu, gua serem banget. Kadang gua ngeliatin ke belakang guys, soalnya kalau pas lagi di lampu merah gitu kan, posisi habis hijau terus merah gitu kan, habis hijau terus merah, kita berhenti di tengah-tengah, dan alhasil ada mobil yang kenceng, nggak sempet ngerem gitu kan, nggak sempet ngerem, dan brak. Yang gue takutkan kalau berhenti sendirian gitu kan di situ, begitu guys ya, di tengah jalan gitu, di tengah lampu merah gitu ya. Soalnya udah banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi habis hijau terus merah dia berhenti mendadak gitu kan, set gitu. Ternyata di belakang itu masih ada mobil yang kenceng yang mau menerobos, yang mau mengejar lampu hijau gitu ya. Dan alhasil brak. Nah, seperti itu hasilnya ya. Jadi buat kalian semua ini pelajaran ya, pelajaran buat kalian semua. Kalau pas lagi di lampu merah, kalau pas pertama
Anda itu berhenti pertama di depan gitu kan. Anda berhenti pertama di depan tuh alangkah baiknya itu jangan di paling depan, jangan-jangan di tengah-tengah gitu ya. Kalau bisa itu Anda minggir, terus usahakan spion Anda itu ready gitu ya, ready buat menoleh ke belakang, buat ngelihat ke belakang ya. Ready intinya itu bisa melihat ke belakang. Jangan sampai Anda itu menjadi korban orang-orang bodoh yang tentunya ya seperti itu guys ya. Kadang mengejar lampu merah dia ngebut aja gitu kan, nggak tahu di depannya itu ada motor yang lagi berhenti gitu kan, dan alhasil brek gitu kan, kita yang jadi korban guys ya. Jadi pelajaran buat kalian semua ya, agar kalau pas ada lampu merah seperti ini pertama gitu ya, kalau udah kayak gini mah ini udah pasti banyak yang berhenti gitu kan. Kalau pas lagi pertama gitu alangkah baiknya Anda itu menepi gitu. Jadi nggak usah, intinya itu nggak usah ya, nggak usah di tengah-tengah. Dan tentunya spion Anda harus ready guys. Yuhu, permisi, Alta Moto Vlog mau lewat, mau putar balik, awas, permisi, mau putar balik. Ternyata nggak boleh putar balik di sini. Putar baliknya di depan, nih, kasihan lo, di depan kan ada putar balik. Putar baliknya di depan. Ya, nggak boleh putar balik di situ. Oh, nggak boleh, geblek. Gue putar balik di mana, cuek? Di sini, putar baliknya di sini. Sorry. Ya. Permisi. Alta Moto Vlog mau lewat, permisi ya, permisi. Wah, serius ini mau hujan ini. Pulang ini nggak bisa dibiarin ini. Pulang ini kalau dibiarin gue bisa kehujanan ini di jalan ini. Serius ini, hijau. Kita let's go, kita jalan. Kita sikat lagi ya. Awas, Alta Moto Vlog ngebut. Gue nggak berani ngebut guys. Takut kamera gue kotor. Lensanya kotor kan malah. Waduh hujan guys. Aduh hujan. Kita minggir dulu. Kita minggir di mana ini? Hujan ternyata di sini. Ternyata hujannya cuma sebentar. Sika. Hujan guys. Aduh. Gak jadi, hujannya bentar doang. Gak ada ini hujannya tuh. Gue mau melihat kamera, dulu. A few moments later. Oke, let's go, kita jalan ya. Kita jalan lagi. Ini kamera juga udah mau habis baterainya, guys. Jadi mau nggak mau, gue harus pulang. Gue nggak bawa baterai cadangan, soalnya. Soalnya tadi niat gue cuma San Mori muter-muter sebentar. Perasaan tadi malam gue udah ini, guys. Udah gue cas. Kameranya udah gua cas full deh. Udahlah, gua mau pulang aja. Mau pulang. Hujannya ngeledek bentar doang. Ya. Hah? Tiring. Oh masih nyala sih, kuat juga ini baterai ya. Woi, mana hijaunya woi? Hijau woi, buruan woi. Baru tatit, masih merah guys, masih merah, jangan tatit ya. Kalau orang yang masih merah terus tatit gitu, berarti otaknya tuh nggak di kepala guys, otaknya di dengkul. Kotor banget lagi. Malu gue di lampu merah, kotor banget tuh sepatunya. Masih merah. Jangan terapas, masih merah. Woi. Goblok berjamaah. Ya, goblok berjamaah ini ternyata ya. Ternyata goblok berjamaah ini. Ya, ini masih merah. Ternyata masih merah. Nah, ini baru hijau lah. Walah. Goblok kok berjamaah kan. Neng, kita
tancap gas. Ternyata di sini enggak hujannya. Ternyata di sini enggak hujannya. Kita masih tarik gasnya, nyeng. Teng bareng teng 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 teng. Oke guys, untuk yang mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, karena nanti tidak ketinggalan video atau informasi terbaru dari saya, Alta Motorvlog ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Goodbye, see you next time video.